Pokoknya di video kali ini aku mau unboxing barang-barang aku yang dari Lazada. Aku udah borong banyak banget. Ya, di sini aku udah beli beberapa produk itu dari Lazada. Ya, jadi ini barang-barangnya. Ini semuanya untuk home decor gitu. Jadi aku bakalan unboxing di video ini. Oke, sebelumnya aku mau informasiin ke kalian dulu. Ya, jadi Lazada itu bakalan ulang tahun besok nih. Sekarang kan tanggal 26. Jadi besok bakalan banyak banget brand-brand yang diskon besar-besaran di Lazada, karena Lazada ulang tahun yang ke-8. Jadi besok tanggal 27 itu Lazada ulang tahun yang ke-8. Bakalan ada 8 juta diskon ulang tahun di Lazada, dan juga diskon 888 brand favorit kalian pastinya. Dan juga bakalan ada voucher 8,8 miliar buat kalian. Dan satu lagi yang paling penting, yaitu Lazada bakalan ada gratis ongkir ke seluruh Indonesia, ke tempat-tempat kalian. Oke, jadi stay. Ya, jadi yang belum download aplikasinya, buruan download aplikasinya, karena bakalan banyak banget informasi diskon yang bakal aku share di Instastory aku. Oke, langsung aja kita ke unboxingnya ya. Stay tune. Ya, jadi sebelum unboxing, aku semprot dulu pakai cairan disinfektan yang dibikinin sama suami aku. Jadi ini paketnya aku suruh kurirnya taruh di depan rumah aku dan diamin sampai 30 menit, habis itu disemprot disinfektan ini. Ya, jadi kita langsung unboxing aja. Jadi ini aku ada 8 paket, sebenarnya ada 5 paket. Nih. Tapi yang satu itu belum datang, jadi aku kelamaan nunggunya dan nanti kelamaan ngasih info diskon ke kalian. Ya, jadi aku langsung aja unboxing sekarang, tapi aku bakalan taruh semua link produknya di description box, termasuk yang belum pada datang. Oke, langsung aja yang pertama ini aku beli. Ini adalah apa sih namanya? Hordeng gitu, hordeng kolong meja ya. Biar cantik gitu ya, nggak bolong gitu kolong mejanya. Dan contohnya bakal aku taruh di sini. Contoh fotonya. Ya, ini tuh bagus banget. Aku suka banget ya yang bunga-bunga kayak gini, jadi ceria aja gitu dapurnya. Hordeng kolong meja gitu. Ini bagus banget. Aku beli 3 di sini karena harganya murah banget. Tuh. Ya, next aku beli yang ini. Apa ini? Mari kita buka. Ini belum aku gunting. Ya, jadi ini tuh udah aku buka. Jadi ini tadi panjang, aku tinggal giniin aja. Gampang banget. Bukanya, jadi aku buka ini dulu. Ya, jadi ini tuh list wallpaper gitu, karena aku kan buat yang udah lama subscribe aku pasti udah tahu kalau aku itu baru pasang wallpaper di ruang tamu aku dan belum ada listnya. Jadi aku beli list untuk wallpaper wallpaper ruang tamu aku gitu, dan rencananya kamar aku juga mau di wallpaperin, jadi sekalian beli listnya. Oh iya, btw wallpapernya juga aku beli di Lazada loh, harganya murah. Jadi kalau buat yang belum lihat haul aku, cek aja di channel aku ya. Nih, jadi aku beli ini list wallpaper untuk ruang tamu aku dan kamar aku. Oke, aku kasih lihat contohnya dulu ya. Ini 10x10, jadi 10 cm kali 10 meter. Ini 1 kilo muat 4 sih, tapi aku belinya cuma 3. Ini aku kasih lihat contohnya. Jadi
Ini tuh nggak usah pakai lem lagi, tinggal ditempel aja. Nih, jadi ini tuh nanti tinggal dilepas aja gitu. Aku udah bikin tutorial cara nempelinnya, jadi kalian cek aja ya di channel aku tuh. Bagus kan? Natural, maksudnya bisa masuk warna apa aja kalau gold kayak gini. Next, aku bakalan buka yang paling besar ini. Ini aku suka banget. Oke, aku bakalan buka dan tunjukin ke kalian. Aku beli apa? Tada! Ini tuh kayak tempat toples-toples untuk kulkas aku gitu, untuk kayak ayam, daging, sayuran, buah dan lain-lain biar kulkasnya rapi gitu. Nanti aku bakalan liatin contohnya di sini untuk penempatannya. Ya, jadi ini tuh Kalista Premium Rumoy. Rumoy yang 12 piece. Jadi ini tuh ada 12. Tuh. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Jadi ada 12. Di Lazada itu bisa sistem COD, bisa juga transfer. Biar kalian lebih aman, bisa sistem COD. Cuma aku karena lagi ada wabah seperti ini, aku langsung transfer aja. Dan nyuruh tukang kurirnya itu taruh di depan pintu rumah aku gitu biar aman. Aku semprot dulu pakai cairan antibakteri itu loh. Ya, jadi sebelumnya juga aku udah beli di Lazada Kalista juga, tapi bukan yang Rumoy, dan aku ketagihan karena kurang untuk nyimpen barang gitu di kulkas. Jadi aku beli lagi yang ini. Bagus banget sih dan tebel. Ya pokoknya belanja di Lazada itu selain bisa COD biar aman gitu ya, dan juga pengemasannya, packingnya tuh rapi dan aman karena dikardusin kayak gini. Oke, next ke paket berikutnya. Tada! Aku bakal buka ini. Ya, jadi ini tuh, tada, belum kelihatan. Ya, jadi ini tuh hiasan dinding, lumayan banget sih besar ya tuh. Dari kepala aku sepundak gitu lebih. Pokoknya semuanya linknya bakal aku taruh di description box. Nah, jadi dia tuh gampang banget masangnya. Ini bagus banget ya tuh. Jadi kayak di print gitu, kayak di apa sih namanya, print gitu deh. Pokoknya nggak bakalan luntur karena ini plastik. Terus ini kayunya tebel tuh, tebel, dan gampang banget masangnya. Tinggal pasang paku dan dicantelin gitu. Di sininya udah ada cantelannya gitu tuh, tinggal nyantol gitu loh. Nah, pokoknya gitu. Jadi aku di sini beli kalikator gitu dan hiasan dinding buat kamar aku. Nanti aku bakalan taruh ini di belakang buat background gitu, buat background video aku. Bagus banget karena aku suka ininya pink. Bagus banget tuh, suka banget. Nah, jadi ini tuh sepasang kayak gini, satu pasang tuh. Aduh, berat banget, kayunya bener-bener bagus deh. Jadi Allah, ayat Allah Muhammad sama ayat kursi gitu. Jadi ini pasangnya kanan Allah, kiri Muhammad, dan tengahnya itu ayat kursi. Bagus banget kan? Bagus banget. Warnanya hijau karena di ruang tamu aku kan serba hijau gitu. Cuma kursinya aja yang warnanya ungu. Ya, aku suka banget tuh. Jadi yang terakhir itu sebenarnya blender portable mini. Aku sengaja beli itu karena bisa dibawa-bawa. Aku tunjukin fotonya di sini.
atau di sini. Ya, jadi portable itu belum datang, tapi masih di perjalanan. Karena besok itu bakalan ada ulang tahun Lazada yang ke-8, jadi aku informasiin sekarang. Jadi kalian gak bakal ketinggalan, karena gratis ke seluruh Indonesia dan diskonnya sampai ntar aku lihat tuh. Diskonnya itu sampai 8 juta diskon, dan juga 888 brand favorit kalian bakalan diskon, vouchernya juga 8,8 miliar. Jadi jangan sampai ketinggalan, karena besok bakalan ada diskon besar-besaran di Lazada. Oke, sekian dulu video dari aku. Semoga kalian... Oke, jadi jangan sampai ketinggalan ya. Informasi-informasi diskon juga bakalan aku share di IG story aku. Jadi follow juga Instagram aku. Oke, sekian dulu dari aku. Jangan lupa like dan subscribe-nya di video aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.